bener lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak nih Pak, udah diajak ngopi di majelis. Kita pengen kepo dikit Pak, terkait masalah channel YouTube-nya Alafwan. Cuman belum kita ke sana. Boleh kali Pak, memperkenalkan diri dulu kali Pak, masing-masing kan. Dari Bapak kali ya? Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Yani. Saya pembina Alafwan, orang tua angkat santri yang ada di Alafwan. Ini mungkin salah satu santri ya. Siapa namanya? Nama saya Gilang, salah satu dari santri junior yang di majelis Talim Alafwan. Kalau saya pribadi, Hamzah Maulana. Saya ngaji dari tahun 2017 hingga sekarang, alhamdulillah. Kalau saya pribadi, nama saya Adi Siswanto. Saya Eri Ardiawan. Saya pribadi Firman Alamsyah. Kalau saya Suprianto. Kalau saya enggak ada yang nanya apa ya? Sudah pada kenal. Sudah kenal. Alhamdulillah, Iwan satu rahmi ya kan. Ramangka nyepot-nyepot santri Alafwan, memotivasi kita-kita ya kan agar memperkuat ukhuwah sama-sama putra waras. Ya, terima kasih. Kalau kita ngomongin majelis, nantilah Pak ya, kita di segmen selanjutnya, itu segmen khusus Pak. Kita berduaan lebih ini lagi Pak, mungkin ntar ada nasi gorengnya kali Pak ya kan. Kita ngobrol berdua Pak ya, ini kamerang. Bener, darahnya kurang ya. Belum gajian Pak dari Bapak YouTube. Ini Pak, gagasan awal nih Pak, bisa terpikir gitu, bentuk channel itu awal terbentuknya gimana Pak? Jadi saya jujur aja ya, saya ini orang jadul yang gatek. Kenapa gatek? Sampai sekarang saya nggak bisa main HP. Nah, ternyata terjadinya ini salah satu santri dia pintar main HP, menunjukin film ke saya. Iya awalnya, awalnya nunjukin film, dia menanyakan, Pak bisa bikin film ini nggak? Saya lihat, ini mah gampang gitu. Akhirnya dengan intelek dia, dengan gateknya saya ini duet lah. Yang terjadilah itu channel Alafwan ya. Salah satu ya santri yang bernama Gilang itulah yang dia mungkin dia belajar ini dulu gitu kan dengan digital yang sekarang lagi musim ya karena megang HP udah pinter baru ke Alafwan itu awalnya itu. Kalau nggak salah November ya kan? Iya dari bulan November sampai saat ini alhamdulillah sih masih berjalan gitu. Jadi masih lancar itu awalnya nama channelnya. Channelnya ya kita alhamdulillah dengan kita mengangkat nama Stalimnya plus nama daerah jadi gitu. Jadi nama channelnya Pak? Nama channelnya ya pengajiannya Alafwan ya. Alafwan karena emang di daerah Warakas kita angkat sekarang nama daerahnya. Namanya Alafwan Warakas. Warakas. Iya. Channelnya ya teman-teman iya. Bisa ntar bisa melihat lah. Jangan lupa di subscribe juga kali Pak ya kan, nonton doang. Iya alhamdulillah, kan. Itu kan selain sodako aja. Karena banyak hajat santri yang harus kita penuhi lah. Baik yang pengen nikah, pengen kita nanti insya kita doanya aja lah sama teman-teman di Matung Rabu. Nah itu terbentuk tadi di tahun 2021 ya Pak ya? Iya. November. Itu berarti gagasan awal dari Gilang dulu? Iya, dari salah satu santri. Ya mungkin dia bingung ide ternyata ya alhamdulillah gitu mungkin dia satu rahmi gitu Allah gerakin lah dengan Allah gerakin si
jadi. Nah setelah si Gilang udah punya gagasan ya Pak, kira Bapak ikut support system lah kan, iya, sebagai orang tua angkat, sebagai orang tua angkatnya kan, iya, iya, di majelis. Nah cara Bapak ngituin ke teman-teman nih, maksudnya nih ke anak-anak didik nih, awalnya gimana tuh Pak, untuk ayo kita ngebangun ini bareng-bareng, iya, gitu Pak, awalnya gimana Pak? Ya karena kan kita dari awal aja sebelum ada channel, Alapol itu terkenal kekompakannya. Jadi ada channel, alhamdulillah dia makin kompak gitu kan. Jadi sebelum ada ya, channel itu, berarti kita udah kita satuin bahwa kita keluarga, kita saudara, kita pengen menjalin sampai tua, sampai kita pernah berkeluarga. Ternyata dan energi hadiah Allah kasih lewat Gilang, ya kita lebih semangat lagi lah, sehingga kita lebih berkarya bareng-bareng gitu. Gitu. Nah, kalau itu isi channelnya ini bikin konsep apa? Oh. Yang awalnya sih saya juga kaget ya, kaget orang banyak yang ibadah rajin, akhirnya terbentuklah tuh satu perdana ya. Ya berawal dari sekitar majelis taklim juga gitu, ada yang ngaji nggak suka sama gurunya gitu kan, nggak ngaji suka sama orang tuanya, terselipat tuh apa film perdananya Alapan itu, yang cinta yang palsu pada Rasulullah. Itu awal dari kita, lingkungan kita gitu, yang ibadahnya dia ngaji tapi masih nggak setuju dengan sepakat apa kata gurunya, berarti masih hang ya, makanya sini kita ambil lah. Ternyata alhamdulillah tuh dengan film itu ya orang pada seneng ya, ya lama sampai sekarang. Oh berarti konsepnya ya, film pendek Pak ya? Ya film singkat Pak. Ya, selain film pendek itu ada apa lagi Pak di channel Pak? Selain ya, film pendek sih, dan ya, kita buat di majelis ini ada kalau lagi malam Jumat rutin. Terus sama kayak podcast, sekarang kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita awalnya bisa masuk sini. Terus sama nggak cuma itu juga sih, kayak ada yang lain-lainnya juga lah buat hiburan santri. Dari jadi nggak cuma remaja doang Pak, kita yang anak kecilnya juga ada. Berarti melingkupin semua seluruh, iya, semua santri lah. Dari anak kecil yang belum sekolah sampai para remaja. Dari keluarga besar. Nah, ketika itu sudah terbentuk nih Pak, channel terbentuk, cara ngatur jadwalnya gimana Pak? Kalau ketika pengen syuting itu kan masing-masing kan ada yang kerja juga ya, Pak ya. Cara ngatur jadwalnya gimana Pak? Biasanya yang bikin jadwal itu Bapak apa emang dari kesepakatan teman-teman nih? Ya pertama sih kita ambil anggap hari libur ya. Nah, itu kadang-kadang kan ada yang sebagian di rumah yang kerja perek ya kan, atau pada istirahat. Itu juga gak datang semua. Namanya kadang-kadang kan ada disuruh orang tuanya kemana atau apa gitu kan. Mungkin hari Minggu ya? Iya. Hari Minggu. Jadi rutinnya hari Minggu. Kan? Iya, kita pesan 20 datang 5. Ya mungkin kasih 5 sama Allah. Nah, itu udah shorting. Gitu kan, iya. Jadi enggak mesti gimana sih, Bang? 20 orang, karena kan 20 orang menyanyi banyak juga Bang, rokoknya, minumnya kan. Oh, 5 nih lebih hemat, aku kan menyanyi kan pakai rokoknya gitu kan ya. 5 ya. Nah kalau konsep nih Pak, tadi kan ada film pendeknya Pak, ya, itu biasanya terbentuknya naskah dibikin dulu, skrip dibikin dulu gitu, atau ketika ada teman-teman dari yang datang aja gitu, ketika teman-teman datang baru ntar kita bikin ini yuk gitu. Enggak. Jadi gini, jadi namanya anak-anak ibaratnya yang gak ada yang dituain Bang ya. Ya kan? Sama rata. Nah, akhirnya saya istikrok lah, istikoroh lah gitu. Dengan saya duduk-duduk megang pulpen, megang buku tuh. Ternyata ada lah yang Allah kasih inilah, informasi lah. Saya tulis-tulis gitu. Ya terjadilah salah satu judul-judul film pendek gitu. Ya ternyata, alhamdulillah, kita setel, ternyata banyak suka gitu. Ya. Jadi emang dibikin dulu Pak secara itu ya? Iya, bikin dulu. Nah, film pendek ini kan berarti kan tiap kalau mau syuting berarti ganti tema gitu Pak ya? Iya. Tapi ada pemeran khususnya nggak Pak? Kayak misalnya contoh misalnya Bapak
fokusnya nih misalnya sebagai apa gitu. Kalau gitu ada nggak tuh? Maksudnya sebagai pemeran khusus di bidangnya ya? Iya di bidangnya gitu. Apa emang ganti-ganti? Kalau saya enggak, saya pengen nanti bisa multi-talenta ya. Multi-talenta. Iya, jadi apapun yang hari ini dikasih, dia bisa bermain di situ. Kalau satu ini terlalu kaku dia kasih ya. Kadang-kadang dia jadi jagoan, jadi bandit, sehingga dia bisa berubah karakter lah. Dengan hari ini dikasih amanah lewat film ini gitu, lu jadi bermainnya di situ. Jadi kita nggak milih-milih ini harus ini nggak perlu. Kasian mereka, jadi kita tergantung sama pemain. Kita butuh dia, dia kerja, film nggak jadi gitu. Makanya siapapun, semua santri kita bikin untuk mental. Jadi ya, kalau posisinya yang tadinya antagonis bisa menjadi peran jadi orang baik gitu, ya, Pak. Bisa. Oh, jadi nggak melulu dia antagonis terus gitu, Pak. Kita nggak tergantung sama satu orang. Apa dia yang ada baper. Tapi ya merasa gimana sih, gue ini orang penting loh, ya kan, peran utama loh, ini kan bahaya juga. Apalagi ini peran menyangkut berjamaah kan, niatnya berjamaah, jadi kita gak ada rasa gimana sih. Orang-orang penting di alapun, kita semua sama lah, sama-sama pengen merubah gimana sih diri kita sama majlis talim kita gitu. Betul royong. Shooting biasanya di hari libur, Pak ya? Libur, ya. Lokasi syuting biasanya di mana aja, Pak? Ya pengen sih di Ancol, kalau punya uang. Sama di Puncak, ya. Di Puncak, ya. Atau di Curug Nangka, ya. Ya, kita sendiri apa, kita sendiri lah. Kita minta doanya aja lah. Kita masih kira sekitar, ya, tempat pengajian, kolong tol, ya. Mungkin Danau Cincin, ya. Kali muter-muter Orakas atau Majelis lagi. Berarti di sekitaran aja, Pak, ya. Iya. Untuk saat ini gitu, Pak, iya. Ya. Ini bukan kekuatan, ya. Ya, mungkin, biasanya? Kenapa? Ya tanya aja lah, yang lain mungkin saya agak grogi ke kamu nih. Tanya lain. Ini santri yang lain baru dimaju. Oh, dimaju. Bagi pemeran. Lalu ya. Pemeran ya, mungkin pemeran. Iya. Satu-satu. Kalau dari Bapak biasanya apa, Pak? Apa tuh maksudnya? Iya, meranin apa nih biasanya? Kalau saya serep. Pembuat cerita. Iya, jadi pada saat dia jadi saudara, yang main kurang saya masuk di film itu. Kayak mana yang terlepas masuk, saya nyerang nggak ada nih, nggak bisa main sama istri saya. Jadi saya sih pengen nggak main, karena anak dipanggil pada nggak datang, kurang orang, pada film nggak jadi, saya masuk di situ. Oh, berarti emang sebenarnya bapak ini sebagai sutradaranya aja nih sebetulnya, iya, ya. Tadinya. Cuman ketika diperlukan menjadi figuran. Iya, karena kurang pemain ya kan. Iya. Berarti double, Pak, bayarannya, Pak. Iya. Bareng bayar sih. Kalau dari Gilang apa ini? Saya sih. Alhamdulillah, kalau saya yang bagian di balik layar, mungkin nggak ada di depan. Iya, kameramen ya bagian. Sama edit? Bagian ngedit juga, sama yang buat masukin ke YouTube juga. Oh, berarti emang urusan belakang hilang, iya. Ya berarti ya? Dapur, nah dapur. Urusan dapur ya? Itu banyak bilang tadi yang bilang. Amin. Karena dia cara kalau dia pengen saya suruh kawin. Yang lainnya kan masih pada ini nih, ya kan? Masih pada sekolah, masih pada ini. Dia kan sebenarnya usia udah lumayan. Cewek udah ada. Karena sudah banyak, ayo. Biar kamu nikah. Amin. Iya, nama. Oh, mulanya gimana? Perannya apa biasanya? Saya, ya bener tadi kata Bapak, diajarin semua multi talenta lah. Apa aja sih kadang Bapak milih nggak dilitasi gitu ya. Kamu harus antagonis, kamu harus protagonis, nggak gitu sih Bang. Kemarin tuh sempet main film pendek, ya judulnya Kepedulian. Saya jadi pengamen, bisa jadi ustad, bisa jadi pemain judi. Ya alhamdulillah, belajar dari situ. Lanjut dong. Mungkin adik-adik peran-peran di filmnya, ya gitu. Ya. Kalau saya pribadi mah siapa yang disuruh sama orang tua. Jadi kalau perannya ya apa ya, peran yang di situ yang disuruh. Kalau nggak muluk-muluk, nggak minta-minta peran apapun lah. Yang penting disuruh sama orang tua apa ya manut. Tapi nggak marah kan? Kalau pada saat disuruh berantem. Gitu. Cuman gue radikal mulu nih. Cuman lawannya itu Pak kadang suka kayak balas dendam gitu kayak dia. Bener, emang ya, begitu ya. Malah jadi beneran di antara yang aku masih punya ide dendam. Ya ini Eri, bagaimana? Eri, kita.
kalau kita itu baru ikut satu film. Satu film yang berjudul Penasehat. Temanya ini mungkin tentang ada orang baik yang menasihati teman-temannya atau orang-orang sekitar gitu. Jadi kalau bisa dibilang itu ya bisa dibilang ya ustadz mungkin gitu. Udah. Mulanya. Kalau siapa aja sih? Apa disuruh bapak ya main ini sih ikut ngojek ya sekarang ya kemarin sih bilang jadi tukang ojek cuma tukang ojek nolongin yang ini apa namanya pengamen yang dipalakin sama preman jadi tukang ojek prokes apa aja sih yang disuruh bapak main film ini ya kita ikut aja gitu biar serba bisa sih muter ya berarti ya secara peran muter ya apa aja sama juga bucin ya bucin ya disenengin sama bucin, ya, sama ceweknya dia khusus bucin ya nasihat dua itu gimana kalau gitu dari karakternya tuh pak ini belum jawab ya belum dulu dong ya kalau saya sih tergantung dari bapaknya gitu saya nggak neko-neko kalau bapak suruh ini ya saya lakukan gitu jadi ya tergantung bapaknya gitu besok suruh nyebur ya pak mau kali pak ya kasihan dan kasih yang baik-baik lah terbiar minta lagi ya pak nyebur kan beli baju baru ya maksudnya ini kalau karakter gimana pak maksudnya bapak ngelihat situasi aja nih apa emang udah dikonsepin misalnya kayak ini kita pengen menceritakan satu tema apa gitu misalnya kan nah tiba-tiba yang datang harapan bapak misalnya 10 orang gitu iya, iya. Tiba-tiba yang datang 7 orang gitu iya, iya. Nah bapak itu langsung ngebaca karakter anak-anak perannya atau emang udah di pikiran dulu pak udah di ini udah di inilah udah di gambar sini kan? Iya udah di ada apa sih udah ada di ini kita lah di ide kita gitu makanya saya juga apa saya kalau ada orang ya alhamdulillah sih bisa ngelihat ini bisa dibuat nanti ini nih gitu walaupun ibaratnya yang kita cari nggak ada gitu yang tak alhamdulillah bisa gitu ya. Yang udah nebak gitu itu lo kasih emang udah tahu karakter pak ya lo kasih pas kelebihan lah yang bisa kita terorang gitu salah harapannya si A gitu terus tiba-tiba ya nggak datang nih oh bisa ngubah itu berarti bisa, dalam bisa ngubah. Ketika di situasi yang iya emergensi lah ya. Bisa Insya Allah kan ini masih terus berjalan nih pak iya. Itu Alafon Warakas nih selain film pendek sama kegiatan majelis pak iya ada rencana apa lagi pak? Ya, kita sih silaturahmi ya kadang-kadang kan ada salah satu teman-teman yang undang salapanan bayi yang meninggal 7 hari ya kita anggap hiburan dengan kita hadirnya kita bisa mereka punya dokumen lah jadi bukan pengajiannya tapi di acara dia ada dokumennya di YouTube sehingga dia kangen nanti kangen sama acaranya almarhum orang tuanya dia ada dokumen di YouTube makanya ada teman-teman yang undang-undang Alapon Insya Allah sekarang udah jadi dokumen Alapon juga bisa dengan keluarga itu tambahan daripada streaming kita lah ya streaming kita hibur siapapun yang undang Alapon kita dokumenin lewat channel kita. Tapi secara tujuan nih pak, iya. Kita kalau ngomongin duit mah udah nggak menarik banget. Benar ya. Benar. Kalau ngomongin duit mah kalau masalah duit ya. Iya. Ini secara tujuan awalnya nih pak, apa emang itu buat dokumentasinya aja? Iya. Apa emang maksudnya kayak biar ada kegiatan deh gitu, teman-teman iya. Duit tuh atau kayak gimana tuh pak? Ya pertama sih kita dokumen ya, karena kan anaknya akan ngalami jadi tua, sehingga untuk mengenalkan dirinya dia ke anak-anaknya. Ke cucunya bisa dokumen dia semasa muda itu pertama dokumen. Adapun nanti Allah kasih kabar baik ya kan lewat rezekinya itu sendirilah kita namanya kita berjamaah Insya Allah kita bisa membantu teman-teman kita tanpa harus kita ngemis ke orang nyari kemana disitu ada jatahnya lah yang hari lewat istiqomahnya di majelis itu ini kita intinya kita dokumen dulu lah dokumen sehingga tuanya mereka bisa memperkenalkan semasa mudanya mereka. Karena kan kata abang bilang, uang sensitif.
Nah, makanya kita gak fokus ke uang. Tapi insya Allah, kalau Allah ngasih rezeki buat Majlis Taklim kita dengan kekompakan kita, semua santri gak perlu sedih ngadu ke orang. Sampai merinding, ya. Ngomong aja sama teman-teman yang kasih aman lewat majelis. Kasih umur saya terbatas nih, barangkali saya udah pamitan nih dengan tuanya saya. Karena ini udah hadiah dari saya, udah tinggal kalian musyawarah aja, saling bantu-bantu yang udah saya siapin. Barangkali ini jalannya Allah buat tua kalian aman. Itu endingnya saya. Kalau Allah ngasih kabar baik tentang finansial ya, finansial yang kita semangati, kita gotong royong. Kan tujuan kita akhirat sih, ya. Ternyata dunia ini yang kita anggap buat bermain aja. Barangkali ada rezeki di dunia ini. Ya, itu bang. Tapi untuk saat ini udah monetisasi belum? Monetis belum? Kalau buat monetis sih belum, masih dalam proses lah. Masih dalam proses. Iya, karena kan kita salahnya telat pas nyari subscribe terus sama atribut jam tayang itu. Ternyata di tahun 2022 ini ada pembaruan juga buat di monetisasinya. Secara persyaratan ada perubahan gitu, iya. Ya. Tapi udah kelihatan nominalnya. Kalau buat nominal, alhamdulillah sih udah kelihatan. Udah kelihatan, jadi tinggal nunggu transferannya nih dari buat YouTube. Buat pencairannya lah. Amin, mudah-mudahan ya. Ya tolong lah, orang YouTube ya. Iya, yang nonton. YouTube lah, tolong. Biar, iya, buat tahu Bapak YouTube niat. Insya Allah nih Pak, setelah ada cuannya nih Pak. Iya. Cuan. Itu sistem pembagiannya gimana Pak? Dari yang sering main aja atau buat kegiatan majelis atau seperti apa Pak? Ya, kita udah mankes nih Pak, insya Allah. Ya alhamdulillah Allah selalu ngasih ide ke saya ya. Karena ini menyangkut Majelis Taklim, saya udah musyawarah sama santri, nanti ada dana majelis yang gunanya buat kerusakan, pengecetan, nanti ada dana majelis. Kita gak perlu nyari ke orang-orang buat perbaikan majelis. Yang kedua, dana santri. Santri mau pengen jalan-jalan, kemana, kesusahan, ada dana santri. Contoh santri pengen apa nih, baju koko atau apa, saman semua, pengen apa, itu ada di dana santri. Yang ketiga, dana sosial. Dana sosial ini kita bisa membantu sekeliling kita yang hari mungkin gak beruntung. Ya kan? Itu dana kita, insya Allah. Hanya cinta doanya aja. Semoga kita orang yang selalu komitmen dengan ucapannya. Amin. Semoga ada amanahnya. Ya, makanya dana ini bukan untuk memperkaya perorangan. Karena itu film berjamaah. Semua pasti capek semua. Kita ke maslahatan buat majelis. Jadi sehingga orang tua santri kalau ada masalah di keluarganya, ngomong sama anaknya, cerita ke Majelis Taklimnya, insya Allah dapat salah satu yang diingininnya lah. Rintihannya bisa kita respon. Itu doang. Berarti total lebih ya, berarti insya Allah kalau udah menetes uang mau dipakai buat bunga untuk kegiatan majelis Pak ya. Iya, yeah. Tapi secara ini kan ada nggak persenanya gitu Pak buat si para pemeran itu? Iya, yeah. Insya Allah namanya kita kan bukan orang sih yang mencari dunia, pasti saya kasih ya. Umumnya kita udah kita bagi-bagi nih, lebihnya ini mas kita ambil, kita kasih dia. Ibaratnya uang-uang ngasih, kalau misalnya uang pengen beli apa, mungkin mau ganti HP, mau ganti ya kendaraan, itu selalu kita kasih. Tapi intinya kita fokus ketiga itu dulu, ya kan? Kalau emang kita hitung lubernya inilah kita kasih, kita bagi rata. Jadi udah nyimpannya udah, lebihnya ini kita kasih. Sehingga nggak perlu main kita ngetok temannya, gue minta ini nggak perlu, karena udah kasih lebih-lebihan itu, insya Allah. Ya. Jadi kita udah meminta, kita anggap buah ini, pohon ini berbuah, yuk kita ambil rame-rame sehingga kita enak. Yang benar-benar mereka gak ada yang mau apa ya? Hah? Mau semua sih, tentang uang mah. Orang buta aja, orang buta tahu duit, apalagi kita yang gak buta. Makanya saya bilang, ya saya sebagai orang tua angkat mereka, yang penting saya pesan ada apapun musyawarah. Ya jangan sampai ada persisian dikit, renggang satu sama lain, itu yang ini membahayakan. Karena sensitif. Hari ada masalah apa, masalah-masalah. Jangan cari-cari keluarnya aja. Apa ini udah kalau kasih kabar baik. Gitu. Ya, amin. Amin. Harapan ke depan ya Pak? Insya Allah channel berkembang. Santri apa saya nih? Harapan untuk channel Pak? Ya berarti anak-anak kali ya? Semua.
Saya nyepot doang masalahnya. Iya, anak-anak lah, anak-anak kan banyak dari antara apa main filmnya. Mungkin harapan anak-anak lah ya. Iya. Iya. Masing-masing kali Pak ya. Iya. Harapannya apa nih? Pak, ini secara ini mungkin beda-beda kalau. Harapannya apa nih kalau ini? Apa dia mau ganti rumah, apa mau kawin, kan dia harapan. Apa beli rumah kan gitu. Harapan ke depan nih ketika channel berkembang, kalau dari Bapak seperti apa dulu? Dari sana dong. Gantiannya, dari sana dulu ya. Dari Eri dulu coba. Dari Eri. Harapan. Harapan buat channel banyak. Mungkin kalau untuk harapan buat channel untuk Majelis Alapan ini, karena emang ini kemaslahatan buat kita bersama, maksudnya satu majelis gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di majelis ini sehat-sehat aja dah ini, ya, gitu. Terutama ya pengasuh kita gitu. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat, afiat, panjang umur yang barokah. Amin ya Allah. Itu aja sih harapan. Karena jawabannya nggak boleh sama ya, harus beda ya Bu ya. Iya beda. Harus beda mau jawabannya. Karena orang banyak ini sendiri harapan channel gua harus beda. Harapan kedepannya ya. Barangkali pengen ganti mobil. Pak di mana? Mobil. Barangkali ganti mobil. Harapannya kan ganti roda ya. Yang jadi roda dia roda empat. Iya iya. Harapannya apa? Nggak harapannya sih ya terus berkarya terus lah. Karena kan kita juga posisi capek gitu Pak, nonton-nonton video orang, sekarang giliran kita yang ditonton itu depannya jadi sih jadi harapannya apa? Harapan saya sih, semisalkan uangnya sudah cair, bisa membantu teman-teman yang sedang kesusahan dan dari itu? Gak pengen ada rencana pengen ganti motor kali Pak, ya, pindah pindah rumah kalau Pak Gadi. Ya kalau saya sih Pak, harapannya sih ini Pak. Nanti Pak. Ya benar ya gantian ya. Ini kan channel Bang Iwan nih. Pengen banget ya. Pengen banget. Ya saya nanya Bang Iwan nih, ya kan. Nih bagus namanya nih ya. Jangan Pak terbeginya, bener-beneran lagi. Nah, nanya Bang Iwan nih, semenjak Iwan ini ibaratnya ngalapuan nih, maksudnya ngalapuan gitu. Ngalapuan ya. Maksudnya dapat aspirasi apa yang ada? Ya semenjak kesini yang saya dapat ngurangin minum aja Pak. Alhamdulillah Pak. Iya, ngurangin kopi tuh. Ngurangin kopi jadi dikit kan dia. Ya soalnya banyak keberkahan sih Pak kalau. Alhamdulillah. Karena kalau udah kesini udah ngomongin sejam, rugi. Ini kalau dari Bapak gimana tuh? Kita dapat lagi dong harapan ke depan nih buat channel. Ya, saya sih kepada Iwan ya. Ya, karena emang ini kita putra warakas ya. Intinya manjada wajada aja lah. Kita bersungguh-sungguh apapun yang kita hari ini usahakan, jangan lari dari apa yang kita rencanakan. Terus pantang. Karena orang istiqomah itu bukan sholat tapi istiqomah dan maka di bidang apa dia. Mungkin kalau sholat buat kebaikan dia pulang ke akhirat, kalau buat dunia, ini akan merubah daripada apa yang dicari di dunia. Ini buat channel daripada berdua, buat teman-teman, istiqomah. Nggak ada, nggak mungkin kalau kita udah istiqomah. Ya, jadi apa saya, apapun terjadi, apapun, ya ini istiqomah aja. Ya, gitu dong. Gimana harapannya buat channel Alapan? Kalau harapan pribadi sih, buat channel Alapan Warakas ini yang kita bangun ini terutama ya tempat gitu Bang. Kita karena kalau tempat ini kan situasinya udah darurat lah. Zona merah. Zona merah. Saat ini udah baru gusur ya. Jadi ya dengan kita ngebangun ini kalau memang Allah ngasih rezeki buat kita dengan channel ini. Amin amin amin. Ya mungkin tujuan kita terutama tempat dulu Pak. Iya. Habis tempat baru kita ke maslahatan santri, santri baru ke warga-warga yang sosial, mungkin lingkungan yang susah, mungkin kita bisa nolong. Berarti kita bikin base camp baru lah. Iya. Karena mau digusur ini. Benar. Ini di sini sukses gue pindah di pick up ya. Sukses-sukses aja Pak AdSense. Iya. Enak. Maksudnya pindah ke pick ya. Ya minimal tanahnya aman lah, nggak ada busuran. Nah, lebih kita pengen ngumpul bareng sampai tua. Lanjut. Ya kalau harapan saya
dari segi ekonomi, Pak. Jadi dengan channel Alafuan ini kayak bangkit santri-santri di sini gitu. Khususnya pribadi saya lah yang baru kata ekonominya sederhana. Dan mudah-mudahan kalau emang bener naik sukses kan dari ini, semua ekonomi santri-santri sini tutup banget. Kurangannya. Dan mudah-mudahan sih melebihi channel Ria Ricis, Ria Pintar. Jadi jangan mereka mulu yang kaya lah. Kita dong ngerasain gitu. Jangan gantian ikutan gitu ya. Kalau gue ngerasain. Dia tur ngasihin juga. Ikutan ya. Jangan gantian ikutan. Lanjut. Kalau saya pribadi ada para udah jawab semua. Saya bingung ya. Kalau pertanyaan terakhir. Pasti bingung Pak. Ya jaga kesehatan aja lah untuk anak-anak. Biar bisa. Maksudnya apa yang nanti dibutuhin untuk di channel bisa main. Jaga kesehatan. Jaga kekompakan. Ya kan, jangan ada pemikiran buruk sama guru, ya kan, jangan ada pemikiran buruk untuk channel kita. Pokoknya manut aja lah sama guru, ya kan. Pokoknya kalau ada yang pikiran buruk apa, itu bakal kesikir sendiri sih kadang. Disisir sendiri, iya. Kan gitu doang. Niat, umur gitu. Ya tergantung apa ya, balik lagi ke niat. Nama lebih niat, kita semuanya satu niat. Kalau ada yang beda, ya kesingkir. Tahu ya. Seleksi alam kan tuh. Iya, seleksi alam. Iya tuh seleksi alam. Video udah berapa banyak yang di upload Pak? Gak salah video mungkin kasih bidangnya kali ya. Oh admin ya Pak ya? Bidang sendiri lah. Berapa banyak lah video? Untuk video saat ini udah memasuki 53 video. Lumayan banyak juga ya. Alhamdulillah. 50 video udah lumayan lah. Tapi kalau semakin sering upload, makin banyak Pak duit tuh Pak, gajian tuh Pak. Tapi belum kelihatan. Lagi datang. Oh ya, amin amin. Aku beli dulu ya. Oke. Belahnya kan enak jadinya. Kalau stok gimana Pak? Kalau untuk stok yang belum diupload nih, maksudnya yang udah dikonsepin sama Bapak nih, udah ada berapa ratus Pak? Makanya kalau saya pribadi nih, dia sampai nih bagian yang nanya ke YouTube, dia gak ada bahan. Makanya film itu udah banyak di kameramen ya. Iya. Udah tinggal kapan naiknya dia udah banyak kameramen Malapuan. Saya hanya bikin cerita baru lah yang akan nanti difilmkan gitu. Mungkin kalau stoknya mungkin bilang ada berapa nih stoknya? Hari ini yang stok yang belum ditaikin sih iya. Ada 5. Udah aman tuh Pak ya, nggak bakal bikin cerita lain. Jadi saya napas lah bikinnya. Jadi buru-buru gitu ya. Kalau stok dari Bapak udah banyak juga Pak di arsip Bapak nih buat naik-naik ke depannya gitu. Iya, saya nunggu sambil saya nyari ide. Ya barangkali santri ada yang mau punya cerita ya saya tampung. Oh iya. Cuma sih juga saya nggak bisa menuhin karena apa dengan admin kita masih nol. Saya hanya nerima judulnya aja. Judulnya nggak penting tuh. Nanti kalau saya punya angka baru, karena kan kadang-kadang dia ngasih judul tapi perlu biaya. Ini yang kadang-kadang yang saya handle dulu lah. Maksudnya nyari karya yang tanpa biaya, karena kita belum ada biaya. Belum ada. Saya nampung dari bawah judulnya apa. Ini biaya kebiayaan, ini biaya kebiayaan. Saya simpan judulnya. Mungkin, Mas, biasanya nggak kok. Iya makanya Bang, mohon maaf nih. Kita hanya bisa menyediakan kopi. Soalnya kan biasanya nonton channel Abang nih. Saya juga sering nonton kan. Minumannya beda Bang. Gimana Bang? Gimana Bang? Iya, Bapak kan? Minum jawab. Sekarang gitu ya. Bapak kan Bang? Iya. Justru saya yang kesini Pak, atau yang bawa makanan kan gitu. Biasanya kan kalau silat channel Abang nih minumannya beda ya? Beda, aku nih kopi gitu. Bertentangan gak nih? Saya bingung jawab kok gitu. Bertentangan gak biasanya? Ini sebenarnya bukan kerendahan dari alapan kok sebenarnya Pak. Iya. Ini kayaknya disentil nih, harusnya lu kesini bawa martabak kayak gitu. Nggak heran takutnya apa kata teman-teman sana, ini tumben nih Aiwan ke Majlis Taklim depannya kopi nih, biasanya beda gitu. Justru yang ono pas sebenernya apa yang diada-adain Pak. Aslinya begini ya. Ini aslinya sebetulnya di sana yang diada-adain gitu. Pak, terima kasih banyak nih buat ya, teman-teman Alapan. Yes. Terima kasih banyak banget Pak, udah kopinya udah di temenin ngobrol juga. Sehat-sehat pokoknya Pak untuk Bapak, keluarga.
sehat-sehat juga untuk teman-teman majelis. Amin. Mudah-mudahan makin banyak, Pak. Amin. Yang bisa gabung ke sini untuk lebih positif lagi, Pak, ya. Amin. Makin banyak kegiatan sampah soalnya ke kita, Pak. Enggak penting banget, Pak, ya, hidup ya. Aduh. Mudah-mudahan apa lah bisa sering-sering main di sini, saya juga, Pak, ya. Amin. Dan insyaallah. Terima kasih banyak pokoknya buat Bapak dan teman-teman Alafwan. Sekian aja dari saya, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.